Assalamualaikum. Hai, saya Ibi Fana. Dah cakap pasal hari raya ni kan? Malam raya adalah malam yang sangat-sangat menyeronokkan kerana pada malam raya itulah saya adik-beradik ni ya akan bergotong royong, bekerjasama, saling apa? Tukar langsir lah, lepas tu kemas rumah lah, tukar cushion, sofa dan macam-macam lagi. Maklumlah kami ni semua duduk kat asrama kan, sesekali bila balik tu memang riuh rendah lah, gegak gempita pada malam tu. Dan sambil-sambil kami bekerja-kerja tu kan, kami akan bercerita lah, story-mori lah, macam-macam cerita yang keluar lah, gelak ketawa dan kadang-kadang hibur pun ada juga. Jadi di sini, Sinar FM dan Cadbury ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, bawa pulang keceriaan Hari Raya ini. Antara kenangan terindah saya bila hari raya yang pertama adalah ketika saya bergelar sebagai ibu. Paling-paling seronok sekali untuk melengkapkan kelengkapan si anak itulah. Ha, nak beli baju, nak beli kasut, semuanya pada anak terlebih dahulu. Terakhir sekali, barulah saya. Ha, walaupun dah 5 tahun berlalu, kenangan tu pasti akan saya ingat. Saya Reslin bersama THR Gegar dan Cadbury mengucapkan selamat Hari Raya, bawa pulang keceriaan Hari Raya ini. Selamat Hari Raya. Ha, bila tiba Aidilfitri, Cik Pia teringat kenangan Cik Pia. Pertama kali ni nak buat kek coklat. Ah, waktu tu mak Cik Pia offer lah kan. Ah, nak tolong tapi Cik Pia menolak. Konon-kononnya dah kera lah kan. Ha, sekali kek coklat jadi kek batu. Itulah dia. Ramai yang gelakkan Cik Pia waktu tu tapi itu semua kenangan. Tapi sekarang ni bila suruh Cik Pia buat kek coklat, cakap je. Anytime lah ha. Dan di kesempatan ini juga Sinar FM dan Cadbury ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, bawa pulang keceriaan Hari Raya ini. Hai, saya Syah Muhammad. Kalau nak cerita Hari Raya yang paling best, saya ni memang ramai anak lelaki, dikatakan 7 lelaki, seorang je perempuan. Yang kalau nak jadikan cerita, ingat satu hari itu kita orang kalau pergi beraya ramai-ramai. Satu hari itu kaki Syah ni sakit. Adik-beradik lah yang pimpin. Apa yang best dia sambil diorang pimpin tu nak pergi beraya, diorang siap belikan coklat lagi. Itulah antara kenangan yang paling memang best sekali lah kan, bila dapat berkumpul dengan adik-beradik ni. Macam-macam benda nak buat. Jadi THR Gegar dan Cadbury mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, bawa pulang keceriaan anda hari ini. Hai, saya Zahid. Bila bercerita pasal kenangan raya ni, teringat tahun lepas saya beraya kali pertama sebagai seorang suami kepada isteri saya, iaitu Sarah Julifa. Memang lain dengan seronok lah bila beraya dan berkeluarga ni. Bila nak raya je, teringat nak balik kampung beraya belah mana. Tapi untuk saya tak ada masalah sebab isteri saya pun kampung dia dekat-dekat dengan saya. Jadi tak ada masalah langsung nak balik kampung raya belah mana. Jadi orang terlintang, tunggu ya kepulangan teman ni. RFM dan Cadbury mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, bawa pulang keceriaan hari raya ini. Hai, saya Adi Fashla. Cerita pasal kenangan manis di Hari Raya ni, sebetulnya saya teringatlah kerana 3 tahun saya berturut-turut kerja di Hari Raya yang pertama. Bayangkanlah saya mengenangkan keluarga dekat kampung tu, seronok makan juadah ketupat dan sebagainya. Saya kena bertugas. Tapi tak apalah sebab saya nak menghiburkan pendengar-pendengar Era di Hari Raya. Betul tak? Jadi antara kenangan manis ketika saya bekerja di Hari Raya pertama di Era tu, adalah sekali tu ada peminat bawakan kek, kek coklat, biskut coklat, macam-macam lagi lah. Jadi dari situ saya pun rasa happy juga ada orang yang ingat saya bertugas kat dalam studio ni. Apa-apa pun, saya Adi Fashla bersama dengan Era dan juga Cadbury mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, bawa pulang keceriaan Hari Raya ini.